Like, comment dan share. Kita tengok. Tak ada apa-apa pun. Oh, okey je. Kita orang guna pegang ni. Boleh pegang. Kiri kanan boleh pegang. Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Untuk video kali ni aku nak buat sambungan unboxing barang-barang dapur daripada Konka. Ini dia, kat dalam ni ada multifunctional. Sekejap, aku tak ingat nama dia, aku tengok je dekat Shopee. Konka multifunctional electric cooker hot pot. Alamak, cabut pulak tu eh. So hari ni, selain daripada unboxing, kita juga akan buat masak-masak. Masak-masak. Buat oden ataupun steamboat. Okey, menggunakan this hot pot, okey. So, sebelum aku start unbox ni, Konka ni, aku harap korang sediakan dulu untuk subscribe channel ni dan jangan lupa juga untuk like, comment dan share, okay, share video ni, okay. Yang hot pot ni kan, kita boleh steam, kita boleh fry, kita boleh tak sia-sia. Ada manda, ada si. Boleh jatuh. Wah, yang ni dia punya plug. Tada. Okay, ni tak panjang mana lagi. Okay, ni punya kepanjangan. Kepanjangan. Lepas ni punya cover. Wow, cantik. Okay, kat sini walaupun aku tak faham tulisan Cina, tapi aku faham dia cakap jangan sentuh sebab kat sini akan keluar wap. Kat sini kan, keluar wap. Okay, lepas tu ada adapter. Oh, dia siap bagi ni lagi. Lepas tu and then manual book. Si faham, si faham. Okay, sebab Chinese. And then ringan. Kala dia lawa. Kala-kala yang macam kita tengok video kat TikTok ni, okay, dia masuk-masuk. Very aesthetic you. Sangat-sangat aesthetic. So kat sini dia ada dia punya apa yang orang panggil adjust api ni. Nak lagi besar. Nak lagi besar. Lepas tu kan dekat belakang, kau nampak? Dekat belakang tu dia macam ada, aku tak tahulah, akulah rasa kan macam sirim. Sirim dia orang lah. Kalau kat kita, kat sini sirim kan, untuk pastikan barang ni selamat untuk guna. So maybe some of you guys rasa macam tak selamat ke nak guna barang-barang daripada China ni. Tapi so far yang aku guna, yang coffee maker yang sebelum ni aku ada unboxing tu, sangat-sangat okay. Aku rasa macam selamat, rasa secure kan. Tak rasa pun macam benda tu okay, macam benda meletup. Tak ada apa-apa pun. Okay je. Kita orang guna coffee maker tu setiap hari. Berapa kali kita buat kopi setiap hari? 4-5 kali confirm sehari buat kopi. Sebab dia senang nak guna. Tapi kita dah nak cakap pasal kopi, kita nak buat dulu steamboat. Kuah dah ready, semua dah ready, bahan-bahan dah ready. So pergi ambil. Tapi basuh dulu. Hak ni I'll be right back. Nak pergi ambil dulu barang-barang bawa masuk. Kita akan makan dekat sini sebab sekarang dah pukul 6 petang. Sebab aku takut matahari terus balik. Okay? Okay, so kat sini aku dah prepare beberapa bahan untuk kita buat steamboat ataupun odeng. So kat sini aku ada dah dia punya kuah. Okay, aku dah buat dah kuah. So back to this hot pot. Nampak tak korang? Kat dalam ni nampak? Dia punya penutup ni transparent. So kalau masak apa-apa nampak lah. Okay, and then aku suka part ni. Ui, boleh pegang ni. Boleh pegang. Kiri kanan boleh pegang. Kali tadi aku dah cakap kan, boleh adjust api. Nak kuat, nak perlahan. Nampak tak ada double fire kat sini, okay? Sekarang ni kan, nak pegang ni, dia ringan je. Tadi nak basuh pun, kita agak berhati-hati jugalah. Senang nak basuh tapi agak berhati-hati sebab dia punya plug kat sini kan. Berat dia. Sebab tak berapa berat kan. Dia tengok tadi dalam 1.7 kg.
Dan dia punya besar ni dalam 3 liter. So 3 liter ni macam okey dah lah ke untuk small family. Okey sangat lah. Okey sangat 3 liter. Okey. So sekarang kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang dulu. Amanda aku. Tengok kan. Aku pusing. Okey dah nyala kat sini. Masukkan kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah. Kau tunggu dia menggelegak sikit, mendidih and baru kita masukkan semua ni. Okey. Besarkan sikit bagi cepat sikit mendidih. Okey, kau orang tengok dah mendidih dah, dah keluar dia punya wap. Aku sentuh kat sini dia tak rasa panas pun. Okey, and now kita masukkan ambil sos sebab takut ada air. Nice, perlahankan sikit. Oh, masak lebih bilik. kelabu lens. Lagi. Tak semualah. Semualah nak makan. Okay, more kuah. Wow. Babi lah. Oh, muak banyak ni. Masukkan enoki mushroom. Oh, terbaik. Kita cepat mendidih, kita tutup. Kita try. Wow. Nice. Yummy. Start mendidih dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Tak doa. Kita chopstick tak sedap. Dia kena chopstick macam chopstick kayu sikit ya. yummy. Best. Minta kuah sikit you. Sambil-sambil dia mendidih. Sangat okey ni dia punya plug. Okay, masih lagi on. Okay. Ya tutup dah dia punya Swiss. Tak say lah sambil-sambil boil. Sebab kalau kita makan dekat Sukiya kita boleh adjust dia punya api. Ini dia punya firepower 2 je. So better tutup lah sebab kita nak makan tak say lah. Panas je kan. Oh, sedap doh. Puji masak kes diri, sedap doh. Boleh jual ni. Acui markah, acui terapu. Ya, kalau buat Tommy es pokok kedah. Ah, koya. Sedap. Kena panggil jiran sebelah datang sini makan steamboat. Kalau ikutkan sebab aku buat video tau. So bila buat video, aku tak nak benda tu macam panjang, aku tumis, tunjuk satu-satu cara nak guna. So aku prepare kuah daripada awal. But then kalau korang nak buat dalam ni terus, contohnya macam masukkan air, masukkan segala paste, cili ke, daun ketumbar ke. Boleh je terus masak dekat sini sebenarnya pakai elektrik. Tapi sebab aku nak buat video aku kena cepat, nanti dia banyak pula preparation. So, jadilah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, dia punya mi. Ngepeh mi lah pula. Ngepeh mi. Dia pakai mi ni. Mi telur. Sedap mi ke? Sedap. Mi ni Yaya beli dekat Maiden. Maiden Motun Jung. Sedap tu. Ni bagi-bagi kakak-kakak steamboat gini ke. Beli dekat stadium. Buka mama ya? Buka mama. Lebih. Mama bangun kau? Sebagai orang yang baru try barang-barang elektrik dari China, first memanglah aku rasa macam takut kan. Kita rasa macam okey ke kan barang China kan.
Tapi bila aku tengok dekat TikTok, ramai yang pakai barang-barang kitchen dari China sebab dia nampak lebih estetik. Dia lebih kena dengan jiwa-jiwa orang yang suka Korea kan. Aku tak ada suka sangat Korea, tapi orang yang lebih suka macam minimalis. Kalau yang dekat Malaysia, barang-barang yang dekat Malaysia ni kebanyakannya macam biasa sangat kan. Kalau yang China je terus cantik punya design kan. So bila aku try, dari segi punya safety, sangat okay. So aku sangat recommend untuk korang try this hot pot untuk guna nanti bulan Ramadan nanti. Jadi tak dapat enjoy, menikmati steamboat sebab Amanda. Sebab tu lah dulu aku nak buat video. Susah. Ada anak kecil ni, diorang nak duduk dengan kita. Diorang nak sama-sama. Kan? Lepas tu nak duduk kat kaki lah, nak pegang, tak dukung lah apa semua. Guys, itu sajalah untuk video kali ni. Aku nak habiskan steamboat ni. Nampak macam banyak. Ada tisu tak? Ya Allah. Seperti air hujan. Bi, okey lah Bi. Dia molek dah lah ni. Kita dua kali makan. Ya. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy dan tengok video ni sampai habis. Please tengok dekat description box ataupun dekat komen. Section untuk tengok produk ni sendiri dekat Shopee. Okay, so thank you so much everyone. Nanti aku akan buat video dekat dapur pula, sebab dekat dapur sekarang ni aku tengah cat, tengah bersih-bersihkan, tengah nak organize balik barang-barang dapur. Okay, thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share video ni supaya ramai lagi yang tahu tentang hot pot from Konka ni. Okay, thank you so much and I'll see you guys on my next video. Bye bye. Daddy, bye bye.